Habib hafal tau, Mama. Wah, macam itulah sayang Mama. Habib boleh baca tak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu. Itu dah buka puasa lah. Silap. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Pandai anak Mama ni. Assalamualaikum. Hai. Hari ni Teacher Pika dengan Teacher Sophie nak bagi tahu tentang CIC New Math. Apa tu CIC New Math, Teacher Pika? Ha, program CIC New Math ini dapat merangsang otak kiri dan otak kanan kanak-kanak. Selain daripada itu, program CIC New Math juga dapat meningkatkan daya pemikiran kanak-kanak secara logik. Ibu bapa di luar sana nak tahu tak daripada mana berasalnya CIC New Math ni? New Math ni berasal daripada Taiwan. Di Taiwan, Teacher Pika? Betul. Taiwan, Taiwan tu dekat China kan? Ya, yeah, betul. China. Oh, patutlah kebiasaannya kita tengok anak-anak berbangsa China, matematiknya lebih advance. Ha, betul tu pun, Teacher Sophie. Sebanyak hampir 300,000 pelajar di Taiwan join CIC New Maths ni. Jadi CIC mengambil langkah ke hadapan untuk membawa masuk CIC New Maths ke dalam program CIC. Jika ibu bapa mendaftar anak-anak untuk program CIC New Maths, ibu bapa tak perlu risau lagi nak bawa pensel color lah, pensel, buku atau barang-barang yang lain. CIC New Maths sudah menyediakan bahan-bahan yang lengkap. Jadi, tunggu apa lagi? Jom daftar program CIC New Maths di www.cic.com.my atau boleh hubungi kami di talian 0386876999. Jom daftar sekarang! Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semuanya? Harapnya semua baik-baik belaka. Hari ini Teacher Sophie nak bagi tahu kenapa ibu bapa perlu menghantar anak-anak ke CIC Where Leaders Are Born. Hadiah terbaik yang kita boleh beri kepada anak-anak kita tentulah pendidikan. Kerana pendidikan akan menjaga mereka kelak. Mewariskan ilmu adalah lebih baik berbanding harta benda. Kerana ilmu dapat menjaga kita. Sebaliknya harta benda, kita yang harus menjaganya. Kita semua serba maklum betapa pentingnya pendidikan kepada anak-anak, kan? Kita harus mulakan seawal yang mungkin sebab 6 tahun pertama merupakan tempoh perkembangan yang sangat penting. Dalam tempoh 6 tahun pertama ini, perkembangan fizikal, intelektual, emosi dan sosial berkembang dengan pesat. Dan ibu bapa jangan lupa, perkembangan spiritual juga paling penting untuk kita tanam di peringkat 6 tahun pertama ini. Jadi, mulakanlah seawal mungkin. CIC menerima kanak-kanak seawal 3 tahun sehingga 11 tahun dalam program-program pengkayaan diri. Sebaik sahaja anak-anak bercerai susu badan dan boleh minum susu dari cawan dan tidak lagi menggunakan lampin, dia sudah boleh mengikuti aktiviti pengkayaan diri di CIC. CIC ditubuhkan pada tahun 1997. Sudah 23 tahun di pasaran, merupakan jenama yang dipercayai ramai ibu bapa. Sehingga kini, lebih 60,000 keluarga telah bersama CIC. Dengan standard yang tinggi, yuran adalah sangat berbaloi dan anak-anak akan didedahkan dengan pelbagai aktiviti yang merangsang perkembangan menyeluruh anak-anak. Anak-anak gemar bermain dan ianya penting untuk perkembangan fizikal mereka. Tetapi, bukan perkembangan fizikal sahaja yang dipentingkan di CIC. Anak-anak belajar dalam suasana yang menyeronokkan dan tanpa mereka sedar, mereka cepat membaca dan mengira.
Membaca itu jambatan ilmu kan? Di CIC, anak-anak akan didedahkan dengan pelbagai ilmu yang bukan sahaja meningkatkan kebolehan mereka tetapi juga menumbuhkan minat mereka kepada ilmu pengetahuan. Jika mahu anak-anak menjadi pemimpin, mereka harus mencintai ilmu. Mencintai ilmu itu adalah lebih dari kebolehan membaca. Apabila cinta, kita akan melakukan dengan sepenuh hati dan tanpa dipaksa. Malah, kita akan sanggup berusaha dan mengatasi segala halangan bagi sesuatu yang kita cintai. Mencintai ilmu merupakan pintu kepada cinta Allah dan Rasulullah. Juga cinta kepada segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Bukan sahaja mereka cepat membaca dalam program CIC Pemimpin Muda Pintar Bahasa, mereka juga akan fasih membaca dalam bahasa Inggeris melalui program CIC Young Leaders Oxford Reading Tree dan cepat membaca Al-Quran melalui program Pemimpin Muda Pintar Al-Quran. Melalui program pengkayaan diri di CIC, anak-anak juga akan cepat mengira. Bahkan bukan sekadar mengira, tetapi anak-anak boleh mencongak dan tidak akan takut pada nombor yang banyak. Mereka tidak takut matematik. Malah, permulaan ini penting untuk mereka merasakan matematik itu mudah dengan pendedahan melalui program CIC Young Leaders Maths Learning dan New Maths. Dengan pembelajaran matematik di CIC, anak-anak akan mempunyai pemikiran logik dan berdaya tinggi yang pastinya sangat guna kelak. Segalanya dilakukan dengan mudah sahaja jika anak-anak bermula dengan awal di CIC. Malah kita sangat menggalakkan anak-anak meneruskan kecemerlangan melalui program After School di CIC. InsyaAllah, jika mereka mengikuti semua program pengkayaan diri yang dianjurkan oleh CIC dari umur 3 tahun sehingga 11 tahun, anak-anak akan cemerlang di dunia dan di akhirat. Yang penting, kita terus berusaha dan jangan sesekali bazirkan peluang yang ada. Ibu bapa yang sibuk mesti pilih CIC kerana mereka tahu masa anak-anak tidak akan kembali dan CIC merupakan gandingan yang terbaik untuk pendidikan pemimpin muda di masa hadapan. InsyaAllah. Jangan lupa subscribe channel CIC Where Leaders Are Born. Teacher Sophie akan terangkan banyak lagi tentang bagaimana CIC membantu ibu bapa dalam pengkayaan diri anak-anak. Together, we develop future leaders. Assalamualaikum. Once I caught a fish alive. Bum 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 bum. Then I let it go again. Why did you let it go?
which finger did it bite? This little finger on my right. Ayah ajarkan Habib betulkan kursi ni. Ha? Ayah nak ajar Habib bakar yang tu? Macam orang besar tu? Naam. Nak? Tapi Habib kena baca doa dulu. Doa apa, Ayah? Doa menuntut ilmu. Ha? Okey. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. Wahai Tuhanku, kayakanlah akan daku dengan ilmu, hiaskanlah diriku dengan ketenangan jiwa, dan muliakanlah akan diriku dengan takwa, dan elokkanlah diriku dengan afiah. Hayya hayya bidu'a. Doa dunia akhirat. Mama, Mama, nak tahu tak? Tahu apa, sayang? Tadi kan, teacher ajar Habib baca doa dunia akhirat. Habib hafal tau, Mama. Wah, macam itulah, sayang Mama. Habib boleh baca tak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu. Itu doa buka puasa lah. Silap.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Pandai anak mama ni. Assalamualaikum. Hai. Hari ni Teacher Pika dengan Teacher Sophie nak bagi tahu tentang CIC New Math. Apa tu CIC New Math, Teacher Pika? Ha, program CIC New Math ini dapat merangsang otak kiri dan otak kanan kanak-kanak. Selain daripada itu, program CIC New Math juga dapat meningkatkan daya pemikiran kanak-kanak secara logik. Ibu bapa di luar sana nak tahu tak daripada mana berasalnya CIC New Math ni? New Math ni berasal daripada Taiwan. Di Taiwan, Teacher Pika? Betul. Taiwan, so, Taiwan tu dekat China kan? Ya, yeah, betul. China. Oh, patutlah kebiasaannya kita tengok anak-anak berbangsa China, matematiknya lebih advance. Ha, betul tu pun, Teacher Sophie. Sebanyak hampir 300,000 pelajar di Taiwan join CIC New Maths ni. Jadi CIC mengambil langkah ke hadapan untuk membawa masuk CIC New Maths ke dalam program CIC. Jika ibu bapa mendaftar anak-anak untuk program CIC New Maths, ibu bapa tak perlu risau lagi nak bawa pensel color lah, pensel, buku atau barang-barang yang lain. CIC New Maths sudah menyediakan bahan-bahan yang lengkap. Jadi, tunggu apa lagi? Jom daftar program CIC New Maths di www.cic.com.my atau boleh hubungi kami di talian 0386876999. Jom daftar sekarang! Bye! Assalamualaikum! Hi, welcome to Young Leaders TV. Young Leaders TV akan memaparkan pelbagai aktiviti menarik bermula daripada hari Isnin sehingga hari Khamis jam 3 hingga 4 petang bersama Teacher Fika, Teacher Sophie dan rakan-rakan. Okey, jangan lupa subscribe YouTube channel CIC Where Leaders Are Born. So, what to do today? Hari ini Teacher Fika seorang. Apa Teacher Fika nak buat untuk art and craft, origami art and craft hari ini? So kalau adik-adik nak tahu, tunggu. Okay? Bye! Hai, okay, hari ini kita buat art and craft, kita buat origami craft. Hari ini kita nak buat animals. Teacher Fika ada animals craft yang adik-adik boleh buat, boleh cuba buat dekat rumah, senang saja. Semua bahan yang kita sediakan semua yang mudah untuk kita dapatkan. Kita ada gunting, okay. Kita ada gam. Permanent marker, tak kisahlah whiteboard ataupun yang permanent. Okey, lepas tu kita ada yang satu warna hitam, satu lagi warna merah. Okey. So ini antara kertasnya. Pada asalnya kertas ni macam ni. Okey, lepas tu Teacher Fika potong. Okey, potong. Kita potong yang sebelah sinilah. Ha. So dia akan menjadi seperti ini. Okey, ini antara kertas-kertas yang kertas-kertas warna yang Teacher Fika dah pilih lah warnanya. Okey, first kali Teacher Fika nak buat anjing ataupun dog. Okey, okey, haiwan ni lah anjing eh. Okey, first kali kita dah potong macam ni. Okey, pastikan dapat besar ni.
Lepas tu, ikut adilah dia nak warna apa-apa pun tak ada masalah. Tapi macam teacher dia nak warna kuning. Okay. Kita ambil daripada sini, kita terbalikkan. Kita pusing sikit. Okay, kita ambil yang ini. Kita letakkan di sini. Pastikan sama lah setiap setiap penjuru tu pastikan sama. Okey. So nanti dia akan jadi seperti ini. So bila kita dah lipat, dia akan jadi macam ni. Okey, kemudian kita lipat sikit sebelah sini. Okey, kemudian kita lipat sikit sebelah sini. Kita bagi sama panjang. Okey. Kemudian kita letak di tengah-tengah ini. Macam tu. Okey. Pastikan samalah. Okey. Lepas tu dah lipat. Okey, ni telinga ni macam kepala, telinga. Telinga kanan, telinga kiri. Lepas tu ini hidung dan mulut lah. Okey, ambil pen permanent marker ataupun magic pen ke apa-apa saja yang berwarna hitam. Okey, lepas tu kita lukis bulat. Okey, kita lukis bulat. Okey. Bulat satu lagi. Okey. Kemudian kita kita ambil yang ni lah sedikit untuk mata dia. Okey. Okey. Boleh highlightkan sikit yang hitam dia di sini sajalah. Di luar ni. Okey. Sebelah lagi. Okey. Kemudian okey, lepas tu kita gam sikit di sini tengah-tengah ni. Kita nak bagi dia dekat sikitlah. Okey, boleh betulkan sebelum kita gam. Okey, gam. Okey. Okey, kalau boleh adik-adik jangan gam terlalu banyaklah sebab takut dia jadi basah macam tu kan. Okey. Lepas tu kita ambil kita ambil permanent marker ataupun pen magic ke apa saja yang berwarna merah untuk kita buat hidung dia. Okey. Okey, tunggu dia kering sikit. Tiup sikitlah. Sebab kita nak colour tu tak naklah basah kan. So kita kena pastikan kering. So kita buat macam ni. Okay. Kita tinggalkan sikit. Bulat sahaja. Di tengah. Kemudian kita. Kita warnakan. Warna merah. Okey, di tengah-tengah. Tinggalkan ada ruang sikit. Okey. Ruang ni lah kuning sikit. Okey, lepas tu kita tarik. Tada! Okey. Okey, dah jadi cucu punya
apa ni, teacher punya iron craft anjing. So ada dia boleh cuba, okey. So ini antaranya lah. So teacher fikir pada satu lagi kawan dia. Ini besar sikitlah kan. So ada mungkin boleh ibu dan anak. Okey, so ada dia boleh cuba dekat rumah. Okey, seterusnya kita ada masih dalam animals origami craft, kita ada tadi apa? Anjing kan. So sekarang kita ada tada! Apa ni? Ini adalah musang, fox. Okey, musang. Okey, so adik-adik boleh ambil color yang, kalau nak color yang sama boleh, color yang berbeza pun boleh. Okey, kita buat sama macam tu. Teacher Fika ambil warna orange jugalah. Macam ibu dan anak. Okey. Okey, mula-mula kita lipat dua lagi. Okey, sama juga daripada sini kita ambil ke sini. Kita lipat dua. Pastikan samalah setiap penjuru. Okey, pastikan lipatan yang betul lah. Okey. Kemudian kita lepat, kita lipat di bahagian tengah ini, di tengah-tengah. Okey, pastikan sampai hujung. Kemudian kita lipat di sebelah tepi. Okey. Pastikan samalah. Okey, dan kemudian lagi sebelah lagi. Ini yang kita nak buat apa? Kita nak buat musang. Okey, nanti dia akan jadi seperti ini. Tada! Ha. Okey. Okey, boleh lebihkan sikitlah dia punya tu. Telinga, bagi telinga dia tu tinggi sikit. Okey. Okey. So, dah siap dah. Dah siap dah untuk yang fox ni. Lepas tu kita akan ni lah. Buat mata dengan hidung. Okey, mula-mula kita buat mata dulu. Dia macam musang ni mata dia. Nampak garang lah. Takut je. Okey, lepas tu buat mata lagi sebelah. Okey. Kemudian buat dia punya hidung sikit lah. Okey, ini hidungnya dan ini mata. Okey. Siap. Mata dia sebelah kecil, sebelah besar. Tak apa, nanti adik-adik boleh besarkan sikit mata. Okey, sama tak? Okey, so ni ibu dan anak. So adik-adik boleh cuba dekat rumah, okey? Origami musang. Okey, tadi teacher Fika dah buat origami craft, animals, anjing dan musang. Ha, sekarang ni teacher nak buat juga animals. Tapi teacher nak buat kucing. Okey, senang je. Memang apa yang kita gunakan memang mudah. Adik-adik boleh buat dekat rumah. Okey, macam biasa, kertas
yang bersaiz bersaiz ni lah, bersaiz sederhana. Okey, lepas tu kita pusing, kita lipat lagi. Macam biasa semua kita lipat-lipat lah. Ha, lipat-lipat saja, senang je. Okey, sambil-sambil kat rumah tu kan, adik-adik boleh lah buat. Okey. Ha, pastikan sama eh. Sama. Okey, kemudian kita apa? Kita lipat sikit. Untuk telinga kucing. Telinga sebelah belakang lah. Okey, lipat sikit bagi samalah telinga dia. Okey. Sudah lipat sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita lipat dia tengah-tengah. Lipat sikit di tengah-tengah. Okey, kalau tengok macam tak sama, boleh samakan. Okey, samakan yang ini juga. Okey, lepas tu kita pusingkan. Tadaa! Okey, jadilah kepala kucing. Okey, lepas kita dah ada telinga. Okey, ni cara dia, telinga. Telinga dan kita lipat di tengah-tengah. Lepas tu, kita lukiskan mata. Mata kucing. Macam mana bunyi kucing? Miau, miau. Okey, kita bulatkan. Lukis bulat. Okey, bulat di tengah-tengah. Okey, susah sikitlah mata dia kan baru comel. Okey, bulat lagi. Ha. Kemudian kita ambil sebelah tepi ni lah. Kita ambil sikit tepi dia. Tinggalkan sikit di sebelah tepi. Lepas tu kita buat bulat. Ha, macam tu. Ha, okay, lepas tu kita pekatkan lah di tengah-tengah. Jangan kena yang dekat tengah-tengah yang kita dah bulat kecil tu lah. Itu untuk mata dia. So teacher galakkan boleh pakai permanent marker yang mungkin dia punya apa? Dia punya inilah mata pen tu yang kecil sikit, sebab kalau besar takut nanti dia terkala sekali kan, nanti tak nampaklah mata dia. Okay. Alright. Mata kucing, mana sayunya mata dia kan comel je. Tak apa, tak apa, nanti boleh, nanti adik-adik boleh buat besar lagi ke kecil ke, ha, boleh. Lepas buat mata, kita buat hidung. Okey, hidung macam ni sikit. Macam ni sikit. Ah, begitu. Okey, lepas tu buat tepi dia. Okey, senyum. Ah. Okey, tinggalkan sikit ruang dekat depan ni lah. Lepas tu kita colorkan kat sini. Ha, macam tu. Okey, nampak? Lepas tu, kita lukis dia punya misai. Satu, dua, tiga. Ha, satu lagi. Satu, dua, tiga. Macam mana tak kucing teacher? Ha, teacher ada kucing tau. Nama kucing teacher Garfield. Teacher pun suka kucing. So kalau adik-adik suka kucing, boleh buat apa, art and craft kucing. Lepas tu letak dekat bilik ke, lepas tu nak hias, apa-apa pun boleh. So ini kucing teacher. So nanti jangan lupa, adik-adik boleh cuba dekat rumah. Okay? Okay. Nanti nanti kan yang terakhir teacher punya ikan. Okay? Bye. Hai. Okey. Ha, apa ni? Dengan teacher Pikoh lagi. Ha, hari ni teacher Pikoh dah buat banyak binatang dah tau, haiwan. So hari ni yang terakhir teacher nak buat
ikan. So ikan mestilah warna biru kan? So teacher pilih warna biru dan satu pen. Boleh tak kisah ikut adik-adik nak warna pen apa, tapi teacher akan ambil warna hitam. Okey, mula-mula macam biasa, kertas mesti saiz yang sama. Okey, lepas tu lipat di tengah-tengah. Okey, art and craft teacher Fika senang je. Memang lipat kertas pen. Memang adik-adik boleh buat dekat rumah, senang sangat. Okey, lepas tu kita lipat, pastikan sama di tengah-tengah. Okey. Okey, sama di tengah-tengah. Okey, lepas tu kita buka. Okey, lepas tu apa? Lepas tu kita lipat lagi. Daripada yang kita dah lipat ni, kita buka. So, kita ambil yang daripada sini, kita lipat tengah. Sebab kita nak dapatkan bahagian tengah ni. Okey, garisan tengah ni. So, kita kena lipat tengah. Okey. So, kita buka. Bila kita buka, kita akan dapat garisan yang macam ni lah. Macam ni, macam ni. Satu lagi, kita cubakan nak satu lagi garisan untuk ikan, kena ada garisan tengah. Tengah-tengah ni eh. Okey, sama kan? Pastikan sama. Okey. Okey. Pastikan sama tengah-tengah ni. Lepas tu, kita buka lagi. Lepas tu kita dah buka macam ni, kita terbalikkan, kita tampal pula. Tampal pula. Sorry, maksud dia lipat pula di sebelah sini. Sama juga garis yang tengah-tengah tadi, tapi kita lipat. Lipat sebelah sini, lipat sebelah sana. So, kita akan dapat garisan ni lah macam ni. So, bila kita dah dapat garisan macam ni, garisan yang menyintang, garisan lurus. Okey, lepas tu daripada tepi ni kita ambil. Kita ambil daripada tepi ni. Okey, kita terbalikkanlah, pastikan yang belah dalam ni kita dapat macam ni. Okey, so kita lipat tengah-tengah macam ni. Tadaa. Dah jadi ikan kan? Okey. Lepas tu kita dah dapat depan dia, kita terbalikkan. Okey, kita terbalikkan. Okey. Kita ambil yang sebelah sini. Ambil tengah-tengah ni, kita masukkan. Kita pastikan dia berada di tengah-tengah. Kita ambil ini. Okey. Jadilah dia punya ekor. Kita ambil daripada sini, kita lipat. Kita lipat sebelah sini, so dia akan jadi macam ni lah, ada ekor. So kita terbalikkan. Tadaa. Macam ikan kan? Apa yang kurang ya? Ikan ni macam kosong. Sebab kita kena gunakan pen untuk lukis mata, mulut dia sikit. Lepas tu dengan dia punya ni lah, corak-corak di badan ikan tu. So kita boleh lukis menggunakan pen. Ikut adik-adik lah. Nak warna-warni boleh. So boleh ambil color-color apa, magic pen ataupun pen yang berwarna-warni. Okay. Okay, so kita mula lukis mata. Okay, mata di tengah-tengah. Okay, lukiskan bulat. Okay, kemudian bulat kecil di dalam. Okay. Okay, kita lukis mata. Okay, dah lukis mata, kita letakkan mulut. Macam tu. Okay, lepas tu kita lukiskan corak ikan. Okay, kita buat macam ni lah. Tadaa.
Jadi adik dah kita punya ikan. Ha. Okay, ikan duduk kat mana? Ikan mestilah tinggal di dalam air. Okey, adik-adik suka ikan kan? Boleh beli ikan, boleh beli ikan dalam akuarium. Ataupun boleh pergi tempat-tempat yang yalah ada ikan kan. So boleh tengok. So jadi ini antara art and craft Hayo Haiwan Teacher. So Teacher dah buat dah sebelum ni. Okey ni. Macam ibu dengan anak. Okey, Teacher ada kucing. Ini semua Teacher dah buat tadi. Okey, Teacher ada musang. Dan Teacher ada anjing. Okey, so ni antara kawan-kawan dia lah. Okey. Banyaknya Teacher punya craft origami haiwan ni kan. So adik-adik boleh cuba dekat rumah. Senang je, gunakan kertas, gunakan pen, gunting je, tak ada gam pun sikit je kita guna. So adik-adik boleh cuba dekat rumah, okey. So ini antara Teacher punya koleksi. Okey, boleh cuba dekat rumah. Bye, jumpa lagi. Wow, bestnya Aircraft Teacher Fika tadi kan. Hari ini Teacher Fika buat semua berkenaan dengan animals. So, Teacher Fika ada meow meow. Ha, Teacher Fika ada cat. Lepas tu Teacher Fika ada fish. Fish Teacher Fika terbalik pula. Ikan dengan kucing. Kucing pun makan ikan. Okay, so adik-adik boleh cuba dekat rumah. Aircraft macam-macam tadi, ada musang, ada anjing, ada kucing dan ada ikan. So adik-adik boleh cuba dekat rumah, senang saja menggunakan bahan-bahan yang mudah untuk adik dapat dapatkan. Okey? Jumpa esok. Bye. Meow meow meow. Assalamualaikum, bersama dengan saya Cik Rin dan Iwan di Greenback by CIC Shop. Ha, Iwan, kita nak promote apa hari ni, Iwan? Kita ada barang top item punya barang. Okey, apa barang dia? Tada! Greeny hand sanitizer. Apa kelebihan Greeny hand sanitizer ni, Cik Rin? Kalau nak tahu, ini adalah produk terlaris Greenback by CIC. Stok makin lama makin surut. Sebab apa? Greeny hand sanitizer ni sangat lembut di tangan dan cuba kita tengok. Dia tak cair pun. Dia gel base. Ha, cuba kita pakai kejap. Kita kena pakai kat tangan ni, kawan-kawan. Jangan pakai kat tempat lain. Dia sesuai tak untuk kulit-kulit yang sensitif? Sesuai untuk anak-anak yang ada sakit kulit ke, ada eczema ke, dan untuk mereka-mereka yang ada sensitif. Kadang-kadang kalau kita pergi pasar raya, gad tu sembuh, aduh pedih dia tangan. Betul tak, Iwan? Melimpah-limpah macam berlemuh tangan. Ha, tonyoh. Ha, ni senang. Senang, cepat kering. Tak melekit dan gel base. Dan cuba bau, Iwan. Wangi dia macam pakai minyak wangi hak mahal-mahal tu. Tak payah pakai minyak wangi pun tak apa, kita pakai hand sanitizer je. Betul tak, Cik Iwan? Betul. Selain daripada itu, ada kelulusan KKM. Kalau tengok dekat belakang ni ada kelulusan KKM. Jangan risau. Okey? Dan Greeny hand sanitizer ini sangat mudah dibawa ke mana-mana. Betul tak, Cik Iwan? Macam mana kita nak cuba-cuba letak dalam poket? Dah senang. Kalau yang perempuan kan susah nak masuk dalam poket baju kurung, kita buat tali kita macam gantung, ni, kita gantung. Habis cerita. Bawa ke mana-mana. Cantik tak apa? Tak tinggal kat mana-mana. Pergi pasar raya, pergi mana-mana. Senang. Jadi, Iwan, berapa harga dia? Sebotol berapa, Iwan? RM17.90. Tapi, kita ada promo apa, Iwan? Kita ada promo combo. Combo macam mana? Ambil gabung. Ambil berapa? Satu, dua,
3 4 5 RM50 saja. Murah. Sampai bila promo ni? Sampai kita bagi tahu tak ada promo lah. Okey, jadi bagi mereka yang nak mendapatkan Greeny hand sanitizer, boleh hubungi Greenback by CIC di talian 03-86-87-6980 ataupun boleh WhatsApp di talian 016-262-0643 atau senang beli online saja di Greenback by CIC. Jangan lupa dapatkan Greeny hand sanitizer. Okey, jumpa lagi di masa yang lain. Bye. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Tahukah anda perkembangan intelektual, emosional dan sosial kanak-kanak sangat penting dari peringkat masih bayi sehinggalah mereka berusia 7 tahun. Teacher Sophie tahu sebagai ibu bapa, waktu keemasan inilah kita ingin memastikan anak-anak tidak terlepas daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang akan merangsang perkembangan mereka. Teacher Sophie yakin sudah pasti semua ibu bapa inginkan yang terbaik untuk anak-anak, kan? Jadi, jangan risau. Kini CIC memperkenalkan Know It All Box. Know It All Box ini akan menjadi medium baharu untuk ibu bapa membantu perkembangan anak-anak dari rumah. Aktiviti-aktiviti yang terkandung di dalam Know It All Box ini adalah berdasarkan pembelajaran tematik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran melalui permainan dan membantu anak-anak anda memahami dunia di sekeliling mereka. Anak anda akan meneroka dan mempelajari pelbagai tema, antaranya pembelajaran tentang tubuh badan, negara-negara dalam dunia, aktiviti berasaskan sains dan matematik, aktiviti kraft yang menyeronokkan dan banyak lagi. Bersama-sama, Know It All Box ini, CIC ada menawarkan lebih 40 video aktiviti yang menarik. Setiap kotak atau tema yang dilanggan, anak anda akan mendapat peluang untuk menyertai sesi interaktif bersama guru secara live. Pelbagai aktiviti menarik akan dilangsungkan sepanjang sesi ini. Jangan terlepas! Apa yang ada dalam Know It All Box ini? Jika anda melanggan Know It All Box ini, setiap bulan anak anda akan mendapat sebuah kotak bertema yang mengandungi 3-4 aktiviti bersama kit pembelajaran, activities booklet, QR code untuk mengakses video-video aktiviti, QR code FB page untuk menyertai sesi interaktif secara live dan eksklusif. Pada setiap akhir bulan, anak anda boleh menyertai sesi berinteraktif bersama guru berdasarkan tema sesebuah Know It All Box. Untuk pengetahuan semua, Know It All Box menawarkan 3 pakej langganan. Pertama, anda boleh mendapatkan sekotak pada harga RM118 sebulan yang akan dihantar terus ke rumah anda. Pakej kedua, dengan melanggan selama 6 bulan, setiap kotak jatuh pada harga RM88. Sebanyak 6 buah Know It All Box akan dihantar ke pintu rumah anda selama 6 bulan. Pakej ketiga, dengan melanggan 12 box selama 12 bulan, anda boleh dapatkan sekotak pada hanya RM69. Sebanyak 12 buah Know It All Box akan dihantar ke pintu rumah anda selama 12 bulan. 1 tahun. Teacher Sophie dah boleh bayangkan keseronokan anak-anak bila dapat hadiah setiap bulan depan pintu rumah. Bukankah education is the greatest gift for every child? Pendidikan merupakan hadiah terbaik untuk setiap anak-anak, kan? Wow, Teacher Sophie pun excited nak dapatkan kotak ni. Macam mana untuk melanggan? Senang saja, ibu bapa boleh menghubungi pihak CIC untuk penyertaan melalui link WhatsApp yang telah diberikan.